Guys, berkembali lagi di Game Grand Chase. Dan video kali ini gue coba bikin konten PvP. Jadi untuk partinya itu di video kali ini gue coba ambil IO Grandil, Alesis, dan Lei. Nanti di next video mungkin gue coba tuker yang mana kurangnya gitu. Mungkin ada Last, mungkin ada Lime. Jadi untuk sekarang kita pakai 4 ini dulu. Kita coba limitin untuk hari ini gitu ya. Mungkin sekitar 5 atau 7 kali PvP gitu ya. Yang pertama itu gue coba banner Zero. Karena di sini gue pakai summon, ada Grandil dan ada Lei, itu skillnya summon semua. Kalau misalnya ada Zero di sini, otomatis summon gue bakal hilang gitu ya. Oke, ini dia. Kita coba turunin. Oke, getter. Jeep. Oh ya, bola-bolanya lupa ya. Oke. Okay. Karena BP-nya juga terlalu jauh sih tadi. Kita coba lagi. Zero lagi sama Nelia deh kayaknya. Untuk Alesis sama Caravan mungkin masih bisa dihandle lah ya. Nah, kalau yang ini lumayan tinggi juga, 870, beda 100 dengan gua. Lester. Marble, Seal, Alesis, healing dulu. Oke, tinggal Ronan doang ya. Sekarang kalau yang di hiddennya itu, nah, sekarang kalau misalnya yang di hiddennya itu Zero, itu lumayan kesusahan sih gua ya. Sama aja, lane-nya nggak ada damage gitu. Zero lagi kita banned sama Arab nih, Alesis saja deh. Yang di banned-nya Lime sama Rin. Aduh, marah banget. Seal, IO, Jif, skill 2 IO. Aduh, lagi ini dong dia. Mungkin gue coba auto dulu. Nice. Oke, bisa. Oke. Kalau nggak di auto sih nggak terkejar tangan gue ya. Hampir saja. Dan next lagi. Next berikutnya ya Zero dan Ami. Jangan deh. Kita coba lawan Lei ini ya. Kita bantiin si Caravan. Oke, okay, ini dia. Marble. Getter Alesis. Oke. Okay. Anjay, mati dong. Gua auto dulu. Jangan deh. Gue mau ngidupin satu soalnya. Oke. Waduh, enggak turun darah mereka. Keras sih, satu pun gak dapet gua skill anjir. Waduh, berandir gua mati. Tidak. Terlalu banyak debuff yang masuk ke gua ya. Waduh, Alesisnya sakit banget aja. Sisanya cuma ngeheal sama ngedep. Cuma Alesis doang yang ngasih damage. Parah sih. Tapi debuff dari teman-temannya Alesis itu ya sakit banget sih. Harusnya gua pakai Lime. Tapi di video kali ini kita pakai Grandil dulu. Seperti biasa Zero dan Serbin deh. Oke, ini dia. Marble, Jeep, Seal Alesis. Haun. Skill 1 IO.
Waduh, ada Ronan ya. Oke. Marble Town. AT Silk. Skill 1 Elysis. Skill 1 Ego. Oke, udah kelar. Nice, untuk kali ini menang. Sisa mungkin 2 kali lagi. Oke. Zero dan siapa yang namanya gue lupa. Nah ini dia. Seperti biasa marble hijik aja deh. Kaun skill 1 itu. Skill 1 Alexis. Healing. Seal. Nice. Oke, sisa 2 orang lagi. Boom. Oke, Ronan ini selalu matinya belakangan ya. Gimmicknya, wah, Lei. Lei yang megang gimmick kita ya. Lei, Io, dan Alexis terakhir. Nah, sekali lagi yang terakhir. Kita coba banner Io-nya ganggu sekali sih, tapi Rin juga nggak kalah ganggu dengan skill pas ininya apa skill 2 ya ngilangin skill kita gitu. Parah sih, ada 2 healer dia. Udah mundur dulu. Anjay. Oke. Minggir dulu. Nice line. Dead. Oke, okay, bisa sih ya. Oke. Okay. SP gua numpuk parah. Skill Chaser Io. Wah, anjay. Oke, dari PvP kali ini gue cuma kalahnya 1 kali apa 2 kali tadi ya. Gue juga lupa. Tapi di sini gimmicknya Lei lumayan mendominasi sih ya. Tapi untuk lawannya juga dari Platinum 1 di ranking 6423 ini kayaknya ketemunya musuh di range battle point sekitar 700 sampai 900 ya. Sedangkan gue di sini udah 900 lebih. Sedikit 975. Yang ketemunya ya 800, 900, 700 ya begitu ya. Tapi masih bisa kita handle lah ya. Kita jarang juga kalau misalnya gue juga sering kalah juga sih di PvP Platinum 1 ini. Baiklah, dan untuk next videonya mungkin gue bakal coba Las dan Lime juga di party gue berikutnya ya. Ya, cuma ada itu doang. Mungkin ada Jin juga, ada Karavan juga. Baiklah guys, sepertinya video kali ini gue akhiri sampai di sini dulu untuk konten PvP-nya dan sampai jumpa guys. Bye.